tapi kayaknya Link yang udah sempat aku mention sebelumnya bahwa Link di sini bakal menjadi salah satu poros utama ketika targeting ke arah belakang. Oke, main Link di depan pawangnya. Oke. Cukup berani. Cukup berani. Cukup berani. Mari kita saksikan saja. Menjadi saksi. Apakah Aura mampu masuk ke upper bracket untuk pertama kalinya atau bahkan Larar Kiyoshi akan merebut itu semua? Ya, apalagi dengan zoning yang seperti ini, Finn langsung memberikan pressure balasan karena Godiva kayaknya bisa di meltdown loh kalau misalkan begini Pak Bolong. Yep. Ini dari Godiva sendiri pun harus pergi dari area tersebut karena udah ada serangan di bagian belakang, namun dirinya kembali hidup. R7 belum bisa di-commit dan bahkan adu retribution akan coba diamankan kali ini oleh siapa? Oleh seorang Godiva. Keduanya tidak masuk dalam apa pun, tapi Divas berhasil diberikan oleh Jemaran Kiyoshi karena fatal leg. Berhasil mendapatkan blok. No! 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 Masih bisa diselamatkan, tapi Flavi, where are you going? Coba dipaksa, tapi masih ada mirror image high. Masih dengan sabar, Seven Sombra telah dikeluarkan, tapi di belakang sana Fatal Link! Again, watch out! Berhasil mendapatkan dua, high harus pulang ke arah belakang. High gak boleh ditumpangkan, karena cukup berbahaya. Untungnya high masih berhasil mendapatkan satu. Kabuki is coming up, ini dia Kabuki. Versus everybody, Kabuki can you do it? Sayang sekali, satu side dari seorang Albert. Pin dengan Fatal Link. Oke, okay. Yep. Tapi bakal coba dipaksa, Albert sana bakal coba take over. Satu bar retribution diamankan oleh Hai. Albert Fatal Link telah dikeluarkan bersama dengan satu bar Godiva. Tapi Versager udah gak bisa lagi selamat karena habis umpankan bersama dengan kawanan orang Kihoti. Setidaknya ada satu buah turtle yang diamankan. Tapi di sisi sebaliknya, Albert mengadu retribution dan bahkan Fatal Link yang pin. Tapi di sisi sebaliknya, Hai masih dapat di parfum buff. Mereka harus mundur. Mereka coba diinvasi kembali. Pin gak punya Fatal Link, tapi Chris Rasalvan memukul mundur para pemain dan tim Aura Fire. Disengage from Clay. Ini mau vendernya connect lagi loh. Mereka belum mau berhenti dan sekarang. Mid-nya sih mau ke arah bottom lane. Oke, Pin menuju ke arah belakang. Melihat Fatal Link dikeluarkan dan bahkan langsung ada Chris Rasalvan. Versus Chris Rasalvan. Energy masih berhasil didapatkan. Versager di pasar dan hilang. Kau dibangkan menjadi pilihan kedua. Tapi Kabo kali ini masih bisa menyelamatkan dirinya. And Headsword dari Albert berhasil mengamankan diri atas Kabuki. Tapi dan Albertnya benar-benar ingin menyamakan level sepertinya. Pippin, what are you doing? Flicker ke arah salah tapi tidak menyebabkan apapun. Kali ini bakal coba dipaksa timpan. Sekali yang cepat. Udah gak ada kesempatan. Dan menuju ke arah belakang Linknya malah dapetin satu buah Atlas. Pippin tadi kejedot di arah temboknya. Akan berlipat ganda, kita tahu pasif dari sosok Link. Dan ini untuk adu kontes retribution, ingat Albert di level 12 terpaut 2 level, hanya hampir level 15 bisa secure. Oh, mereka mau timpas tapi ternyata retribution di sangat dari zona high. Berhasil mengamankan dengan cukup baik. Flavi membuat skor sekalian kan sama daya planting duel bersama dengan Winner of the Angel menurut Aura Sager. Lepaskan, membalikan keadaan, double kill diamankan oleh Arar Kiyoshi. Tapi Aura Fire kali harus mundur. Mereka akan memaksakan timpas, mereka menyelamatkan Kabuki. Yang akan bisa menyelamatkan mereka dari jawaban yang tepat Fatal Link-nya atau Asher ketawa. Tapi kali ini bakal coba dipasang ke arah belakang. Belum ada Fatal Link, tapi lihat Godiva terperangkap seorang diri tak ada menepani Pesarkan tapi tidak bisa menyelamatkan siapapun. Hai dapetin purple buff-nya tapi mereka kehilangan dua pemain dari tim Aura Fire. Aura Fire kali ini mereka harus mundur dan yang bisa dilakukan oleh seorang Hayan tidak mau melihat itu sebagai hal kecil. Fatal Link, what up, what up. Ini benar-benar Arar Kiyoshi back to the day. Arar Kiyoshi kembali dalam performanya yang begitu mengerikan, begitu luar biasa. Congratulations, game pertama milik mereka. Dan oh itu God. Adalah sebuah permainan yang sangat dinamis ketika mereka berhasil mengamankan sebuah Fatal Link yang mahal dari under kondisi. Iya. Dari kondisi yang under. Ketika mereka tahu Lord tidak bisa mereka amankan, incer hero-nya. Ingat, Arar Kiyoshi, belajar dari MSC tahun ini. Di mana kerap kali kita melihat counter play, counter objective play yang selalu ditukarkan dengan satu Lord. Ini juga bisa menjadi pemicu dari Pophaeus, dan itu dia yang aku sebutkan. Pophaeus, dan bahkan R7, makanya aku lihat kan bibirnya pas dia bilang, Pophaeus? Nah, coba, gue ngomong apa, Pak? Apa?
2-0 kekalahan mereka, atau Aura akan menolak pulang membawa telur. EPL Arena mana cabut dari sembilan nanti memang dia masuk dalam ini juga bisa menjadi sebuah trap, tapi ada serangan dilakukan Alves sakit banget, mau kepada satu untuk satu. Pesager ditukar oleh Alves, tidak cukup adil, tapi ada duel dragon yang cukup terlambat dari Fulami. Sangat mau dipaksa masih ada pelikatan RC Manis kami. Yang satu Parto, yang satu Orange, tapi teamfight kali ini akan coba didapatkan. Mencoba diusir permainan tim oleh Kiosi, memaksakan teamfight. Real World Manipulation mencoba untuk secure. Posisi dari Haida, dapatkan satu per retribution. Dia memberikan Albert. R7 to throne, namanya Flash. Gak berhasil menangkan siapapun. Flavi, where are you going? Dan nampak R7 dive to dive. Wow. Dive to deep. Menyelam terlalu dalam, takutnya keselak karena gak ada nafas. Tapi Ben masuk ke dalam dan ternyata damage-nya masuk dalam satu petama. Godiva, where are you going? Apakah ada flicker? Tapi kali ini Godiva karena flicker. Takut menamatkan oleh Clay. Jaden Tinker, heavy bersihnya gak berhasil. Tapi high dengan satu buah purify kali ini. Adel shot, sekalian ter-takedown. Permainan yang luar biasa. Mengejar Flavi itu sama saja mengejar dia yang tidak suka sama kita. Sia-sia, tapi real world manipulation. Godiva berharga, namanya Clay. Hilang begitu saja. Tidak ada Godiva, ini berbahaya banget untuk mid lane turret. Minion alhasil mereka gak mau ambil resiko dan kali ini kayaknya bakalan team fight juga di area top lane. Oke, Demonic Force, sekian Godiva akan menjadi pilihan utama dan damage-nya terlalu sakit. Skylar! Dikasih last hit. Last hitnya dikasih ya, tadi. Last hit tadi berikan. Vivid akan disangkap, duel sangat tadi keluarkan. Clay flicker karena belakang, real world manipulation, dapatkan pin still survive. Godiva mencoba untuk menutup Clay, berhasil tapi pin mencap belah team fight dan blasting duel. R7 belum ikut bergabung dan Hai keuntungan kan ada 2000 gold difference dari segi gold lane yang mungkin under. That's why Kabuki tetap dikasih lane terlebih dahulu sebelum team fight. Tapi akan bakal coba di commit. The way akan dikeluarkan. Finn diselamatkan dan bahkan dominant flash counter set up. Berarti didapatkan. Berarti mendapatkan 3. Looking for wipe out tapi ternyata Kabuki mencoba menggunakan jiwa dan naga. Ini permainan yang cukup berbahaya. Fokus ke arah base-nya. Kabuki mencoba untuk melakukan spray down di depan sana. Oh, Pashkun on R7. Oke, Flavi to dive. Tapi kali ini cukup berbahaya. Flavi cancel. Dan bahkan bukan itu masalahnya. Kabuki berada di kanan cepat. Bahkan coba di cancel. Dan bahkan satu bolong. Bahkan diamankan Jaden from Pogor. Kabuki kali ini terperangkap di dalam semua demonic form. Mencoba mundur ke arah belakang. R7 bakal kejar. Gak boleh pulang. Dan ternyata Pipin kali ini mencoba menghentikan pergelangan dari seorang Godiva. Dan one. Harusnya tadi connect dilanjutkan oleh Pakito dan sekarang waktunya untuk Kiosi bisa mendapatkan sekarang kemenangan di mana mereka semuanya komplit berlima siap untuk menabrak base-nya. Oh my God, ini bencana. Skylar versus Kabuki. Sepakat. Apakah kali ini bakal menjadi one strike boost karena Flavi and Hai sudah kembali menuju ke arah lane of dust. Okay. Kabuki hanya punya di bonus patient. Flavi dengan cepat berubah menjadi roket dan Wesker. Ini tandanya Kabuki mode attack yang harus berhati-hati permainan di mana Kiosi dan Wesker dikeluarkan. Clay, tapi nampaknya sang raja bangun dari tidurnya kah? Dan terlihat masih lebih tertancang mencoba menyelamkan Eamon. Eamon gak bisa bertahan. Godiva tertekan. Immortality, Liberus Passion belum menjadi salah satu pilihan yang tepat. Dan ini dia raja dari skala raja bangun gak dari bisa tidurnya dan berhasil membalaskan dendam mereka. Wipe out. Wow. Bakit dari tidurnya, raja dari skala raja, back on the track, memberikan permainan terbaiknya, membuat semuanya pun tercengang dengan apa yang udah mereka lakukan di match kali ini, di match di hari kemarin, mereka membayar 3 kekalahan sebelumnya. 2-0 untuk 2-0. Tanpa balas. Tanpa balas. Yes. Jadi kita bisa bilang fair untuk Dota fair. Fair enough. Fair enough. Leg 1, Aura 2-0. Ya. Leg 2, Rakyoshi 2-0. Dan ini adalah kebangkitan yang mungkin dinantikan oleh para Kingdom. Di mana Rakyoshi back on track setelah